Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambungan atau lanjutan dari video saya yang telah lalu Yang pernah saya upload tanggal 20 Januari Tahun 2021 Saya melakukan pemotongan ranting generatif aktif Dan kemudian saya lanjutkan tutorial saya Tanggal 24 Januari tahun 2021 saya melakukan pemotongan tangkai-tangkai daun agar ini antisipasi karena musim penghujan dan kurangnya matahari agar eh, satu pucuk daun kedondong ini tumbuh bunga nah sekarang sudah tumbuh bunga tanggal 15 Januari eh, 15 Februari tahun 2021 berarti tenggang waktu 20 hari sudah keluar bunga alhamdulillah. Masalahnya sekarang bukan seperti itu saja. Juga perlu saya berikan tutorial bahwa pohon kedondong jenis ini itu sifatnya memang sangat mudah untuk berbunga dan berbuah. Dan tentu saya memberikan tutorial pada pohon yang mudah berbunga dan berbuah seperti po pohon kedondong sebab lokasinya di dalam pot. Agar sahabat semuanya, kawan semuanya yang menyimak unggahan video saya lebih mudah untuk memilih tanaman yang mudah berbunga dan berbuah. Contohnya adalah jenis kedondong seperti ini. Jadi pada tanggal 24 Januari tahun 2021 setelah kita lakukan peruning rempesan pada daun-daun yang menunggu fase kerontokan kita dahului agar pucuk tunas daun seperti ini cepat tumbuh bunga dan sekarang sudah tumbuh bunga dengan tenggang waktu 20 hari. Sekali lagi saya ulang. Nah, yang kedua saya memberikan tutorial ada dua tangkai tunas air di sini. Nah, tentu kita tuh mengambil langkah juga seperti ini agar semuanya itu bisa tertata dengan rapi, terprogram. Kalaupun tidak kita lakukan teknik-teknik pemotongan atau perempesan, ya tetap akan berbunga, tapi dengan waktu yang sangat lama. Dan e, tekstur dari pohon kedondong di dalam pot itu akan, akan jelek sekali. Jadi ada keterlambatan dari pertumbuhan bunga atau pertumbuhan batang sendiri kalau tidak kita tata. Nah, tujuan kita nata itu sebagai manusia kan cuma berusaha agar teksturnya itu baik dan normal. Nah sekarang kawan, setelah 20 hari tumbuh bunga, kita ada dua tunas di sini. Nah tunas di sini kita harapkan juga cepat tumbuh bunga. Nah ini masih tunas kawan, coba kita perlihatkan nanti kita ditakatakan hoas, sudah ada bunga atau belum. Ini belum ada bunga sama sekali. Nah kita ambil salah satu Nah ini adalah yang lurus Ini yang agak bengkok Kita memilih yang mana Kalau saya memilih yang Yang bengkok seperti ini Sebab dalam posisi yang bengkok seperti ini Itu tidak seberapa menyerap energi Nutrisi untuk pertumbuhan Lagi pula tempatnya adalah di bawah Ini agak ke atas ini Ke atas Ini ke bawah Saya pilih ini Ini yang saya potong Saya potong kawan Bismillahirrahmanirrahim setelah saya potong seperti ini saya menyisakan tunas air ini satu Nek, harapan saya yang seperti ini juga cepat tumbuh bunga sebagai alternatif dari batang yang ini kawan nah, ini sebagai alternatif karena kita sebagai manusia itu juga nggak tahu ini hidup atau mati nah juga seperti ini setelah kita potong nantinya ini hidup atau mati kita juga tidak tahu Ini hanya antisipasi. Kalau ini menjadi ranting generatif aktif, syukur-syukur kalau menjadi ranting vegetatif aktif, akhirnya tumbuh-tumbuh tunas di sekitar sini. Nah, ini tumbuh tunas, kita bisa jadikan ranting vegetatif aktif bisa untuk mempertahankan kelanjutan dari kelangsungan hidup pada pohon ini untuk selanjutnya. Itu saya katakan untuk mempertahankan regeneratifnya. Baiklah, sahabat semuanya, semoga tutorial saya bermanfaat. Dan untuk perkembangan selanjutnya, kita simak untuk kelanjutannya. Baiklah, sahabat semuanya, saya ulang sekali lagi. Tanggal 20 Januari saya mengadakan pemotongan ranting generatif aktif. Kemudian tanggal 24 Januari pada pohon ini saya mengadakan perempesan. Daun-daun yang sudah menjelang rontok saya dahului sebelumnya. Nah, tujuan saya adalah untuk membuat pucuk daripada tunas daun ini adalah berbunga. Alhamdulillah sekarang sudah berbunga. Dan nah, kemudian untuk kelanjutannya ada dua tunas air yang ada di pangkal pokok bawah saya sisakan satu. Nah, ini juga saya punya program dan tujuan agar setelah saya sisakan satu itu juga cepat berbunga. Nah, itu dalam waktu berapa? Yang sebelumnya dalam waktu 20 hari dalam keadaan musim penghujan. Nah, ini waktunya berapa hari? Nah, untuk kelanjutannya kawan yang menyukai unggahan video saya mohon untuk disimak dan saya sangat mengucapkan terima kasih atas segala dukungannya, subscribe, like, dan komennya agar saya lebih bersemangat untuk melakukan tutorial-tutorial yang bermanfaat. Akhirul kata, sahabat semuanya, jika ada kesilapan kata-kata dari saya, kekurangan teknik, dan lain-lain, marilah kita untuk belajar bersama, agar kita selalu bisa memberi manfaat.